selalu. Tanpa kabut yang pekat, namun kasihmu nyata padaku. Pada waktumu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Pada pelepasan dan pemakaman dari almarhum Bapak Remigius Gatot Mongkriat, kita akan masuk pada susunan acara. Yang pertama kita akan mendengarkan riwayat hidup yang akan dibacakan oleh anak tertua Lena. Waktu dan tempat yang berikut. Berikut riwayat hidup almarhum. Nama lengkap Remigius Gatot Sabto Kretarto Mokliar. Tempat lahir Metro Bandar Lampung, 1 Oktober 1962. Anak ketujuh dari 11 bersaudara. Pasangan nama ayah Yosef Mokliar, nama ibu Maria Suharti. Riwayat pendidikan SD Saverius Metro Bandar Lampung, SMP Saverius Metro Bandar Lampung, SMA YPK Biak Irian Jaya, Perguruan Tinggi Universitas Samratulangi Manado. Riwayat pekerjaan pegawai honorer di Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya selama 9 bulan terhitung sejak TMT diterima tanggal 19 Agustus 1991. Pegawai tetap di Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya terhitung sejak TMT diangkat tanggal 1 September 1992. Pensiun dari Bank Pembangunan Daerah Papua berlaku terhitung tanggal 1 Oktober 2017. Riwayat perkawinan nama istri Hendrik Gerungan, nama anak pertama Maria Magdalena Mokliat, nama anak kedua Bernadetta Mokliat, nama anak ketiga Febe Ayu Mokliat. Demikian riwayat hidup almarhum. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Beranjak pada sambutan, kita akan dengarkan sambutan yang pertama mewakili keluarga. Waktu dan tempat kami berikan. Shalom, selamat siang semua. Pertama-tama dalam perayaan kali ini dengan kehilangannya kami dari keluarga terhadap Om, Ayah, Bapak Remigius Gatot Mokliat, kami ingin menyampaikan banyak
terima kasih. Dan sebelumnya juga kami ingin menyampaikan permohonan maaf bagi kenalan, kerabat, saudara, mungkin jemaat dari di mana tempat Bapak Remigius Gatot beribadah, Bapak Pendeta dan sebagainya. Mohon dimaafkan apabila dalam semasa hidupnya om kami, ayah dari ketiga anak Pak Gatot, memohon maaf apabila beliau ada melakukan kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga bisa dimaafkan dan membuka pintu maaf sebesar-besarnya kepada beliau yang sudah tidak lagi bisa menjalani hidup di dunia ini. Dan kami juga dari keluarga melihat ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada saudara-saudara, kepada jemaat dari GBI, kepada tetangga di sekitar sini, kepada Bank Papua yang selama ini sudah banyak membantu, memberikan dorongan, bantuan, kekuatan kepada Pak Almarhum Gatot dan keluarga, sehingga mereka bisa berjalan hidup dalam kehidupan berumah tangga dalam kecukupan, kebahagiaan, sehingga mereka bisa tiba di saat ini. Dan demikian mungkin sepatah dua kata yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua diberkati dan beliau Pak Almarhum Gatot bisa diterima di sisi Allah Bapa di surga. Sekian, terima kasih, shalom. Baik Bapak Ibu jemaat, sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera masuk pada ibadah. Kita angkat satu pujian untuk kita masuk di dalam doa, membuka rangkaian ibadah kita pada saat siang hari ini. Bersamamu Bapa, ku
ibu selain akan buka di dalam doa. Yang bertindak memberi pertolongan anugerah-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua ketenanganmu yang menyenangkan hatiku. Yang baik dan sangat baik, teramat baik bagi setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada di setiap musim yang kami lalui. Secara khusus buat keluarga yang memangku duka di siang hari ini, Engkau mengenal setiap pribadi mereka Tuhan. Secara khusus buat ibu terkasih, anak-anak terkasih, saudara terkasih yang telah ditinggalkan oleh bapak keluarga, kami berdoa kepadamu Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah keluarga ini. Hadirlah Engkau ya Tuhan Yesus, memberikan kekuatan sehingga mereka tetap kuat menghadapi setiap persoalan, beban, duka cita yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga di saat ini Tuhan. Semua kami peserta ibadah di siang hari ini, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan boleh jadi dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, di siang hari ini kami beribadah kepada Tuhan untuk pelepasan jenazah yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan ibadah ini, dari awal pertengahan hingga tamatnya nantinya. Biarlah Tuhan Yesus Engkau turut campur tangan sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam satu nama yang heran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih hanya kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Yesus. Kami yang datang hari ini, biarlah kami dikuatkan lewat setiap firman yang hamba-Mu akan sampaikan. Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu tidak akan lalu begitu saja, tapi akan tertanam dalam setiap hati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami siap dibekali dengan firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga besar almarhum Bapak Gatot, baik yang datang dari Jayapura, dan keluarga besar Gerungan. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan berkata, berharga kematian segala orang yang dikasihi. Segera kita akan masuk dalam pelayanan kebenaran firman Allah. Kita mengambil Alkitab, bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab, membuka di dalam, ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, yaitu Efesus pasal 5 ayat 17. Menghormati firman Allah, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Efesus pasal 5
ayat 17, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, keluarga besar, sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang kematian, maka kematian itu adalah sesuatu yang sangat-sangat ditakuti oleh segenap insan manusia yang ada di dalam dunia ini. Tetapi saya tidak berbicara berkenan dengan ibadah pelepasan almarhum Bapak Remigius Gatot, tetapi firman Tuhan datang kepada kita. Beliau sudah terbujur kaku dan tidak bisa berdaya. Saya teringat satu minggu yang lalu sebelum almarhum dipanggil Tuhan, kami datang melayani perjamuan kudus. Sempat terucap dari beliau, setelah selesai perjamuan kudus, beliau ucapkan terima kasih. Dan kalau kita memperhatikan misteri kehidupan ini, saya selalu berkata bahwa setiap langkah kita itu, kita belum tahu apa yang bakal terjadi. Menghitung hari-hari hidup kita, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun merupakan sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita. Dan pertanyaan-pertanyaan itu kita tidak bisa menjawabnya di luar kehendak Tuhan. Untuk bagaimana caranya agar supaya Bapak almarhum ini mendapatkan pertolongan. Sebelum kita pergi ke rumah sakit, saya mengajak ibu, kita berdoa. Dalam doa, menyerahkan Bapak terkasih. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati. Ketika dia percaya, satu ketika kita akan berjumpa dengan almarhum Bapak terkasih, suami terkasih, om terkasih, adik terkasih, kita akan berjumpa dengan beliau di sorga. Apa sesungguhnya kehendak Tuhan yang harus kita mengerti sementara kita masih hidup di dalam dunia? Yang pertama, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Mengapa kita harus mengucap syukur? Nah, kalau saudara memperhatikan dan membaca dengan seksama di dalam pengkhotbah pasal 3, kalau saudara baca dari ayat 1 sampai dengan 10, di situ firman Tuhan pengkhotbah menjelaskan tentang untuk segala sesuatu di bawah kolom langit ini ada waktunya. Saudara pernah baca cerita Lazarus? Saya selalu bicara guyon. Saya bilang orang buton pertama yang masuk surga itu adalah Lazarus. Ya, karena hanya orang buton saja yang pakai nama Lah di seluruh Indonesia ini. Saudara lihat cerita Lazarus dengan orang kaya. Betapa bahagianya. Saya percaya kalau almarhum bisa berkomunikasi dengan istri dan anak-anak dan kita semua pada siang hari ini, pasti dia akan berkata, oh surga itu indahnya luar biasa. Amin. Haleluya. Surga itu sangat baik. Nah, itulah sebabnya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, waktu kita mati di dalam Tuhan, kita bersama-sama dengan dia di surga. Yang kedua, orang yang berharga di mata Tuhan ketika dia mati di dalam Tuhan, Allah menyediakan tempat bagi dia di sorga. Sebab kalau saudara perhatikan dalam 1 Korintus pasal
5 ayat 1 firman Tuhan berkata, 2 Korintus, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi dibongkar, Allah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal yang dibuat, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara perhatikan, artinya bahwa kehidupan kita di dunia sifatnya sementara, tidak ada yang kekal. Kehidupan kita digambarkan firman Allah, kita bagaikan seorang musyafir yang sementara mengembara di dalam dunia, tinggal menunggu giliran kapan saya dan saudara. Ya. Dan almarhum telah mencapai itu, kemah kediamannya telah dibongkar. Tapi kita percaya Allah menyediakan satu tempat bagi dia di sorga. Menjadi pertanyaan, baik di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, kemudian 1 Tesalonika ayat 4, pasal 4 ayat 14, dan 2 Korintus pasal 5 ayat 1, menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara peserta ibadah pelepasan jenazah dari rumah duka menuju ke tempat peristirahatan yang terakhir dari almarhum. Apakah sikap kita? Apakah kehidupan saya dan saudara? Di manakah letak posisi kehidupan saya dan saudara hari-hari ini? Sebab maut selangkah dengan kaki kita. Kita tidak tahu kapan giliran kita. Tapi ketika giliran itu sebelum tiba sampai kepada saya dan saudara, mari kita bersikap di hari-hari ini. Kita bersikap untuk senantiasa mengambil sebuah keputusan seperti Paulus dalam Roma pasal 14 ayat 8. Firman Tuhan berkata, sebab jika kita hidup, kita hidup. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Amin. Orang yang hidup untuk Tuhan, dia senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Dia senantiasa akan mendapat bahagian-bahagian yang Tuhan sudah siapkan. Orang yang hidup bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Saya ingat almarhum ketika gereja masih, kita pun gereja masih gereja yang lama, beliau datang berjemaat. Terus karena sementara pembangunan, waktu itu gereja ukuran 6x16. Beliau datang dengan ibu. Ibu bisik sama saya, Pak Gatot bilang nanti sumbang tehel untuk gereja. Puji Tuhan. Beliau kasih tehel dari depan mimbar sampai ke belakang. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik dan saya percaya menyertai dia. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini Tuhan, kami hamba-hambamu, haleluya, keluarga perkabungan yang dikasih Tuhan, yaitu keluarga Bapak Gatot, bahkan serta jemaat yang ada, kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu yang luar biasa, haleluya. Sungguh menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat lawatanmu, buat isi hatimu siang hari ini. Kami percaya satu saat pada gilirannya kami juga amin. Akan lewati ini Tuhan. Namun kami percaya seperti firmanmu katakan, bahwa ketika kami dipanggil oleh Tuhan, kami sudah disiapkan tempat yang indah, haleluya, yaitu surga samawi yang kekal. Terima kasih Tuhan, bawa kami untuk hidup taat, setia, dan takut akan Tuhan. Sehingga kami boleh berjumpa dengan Tuhan.
Sang Halik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Acara selanjutnya hamba pertaruhkan, serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di hadapan jemaat dan keluarga yang ditinggalkan. Hari ini Jumat tanggal 11 Maret. Kami menyerahkan almarhum Bapak Gatot ke dalam tangan. Tapi kami percaya janji firman-Mu, Dia bersama-sama dengan Engkau di surga. Itulah sebabnya kami berdoa dan kami melepaskan jenazah dan menutup peti ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Laki-Laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan yang sejati yang datang daripada-Mu memberikan kekuatan bagi istri yang ditinggalkan, memberikan kekuatan bagi anak-anak yang ditinggalkan, memberikan kekuatan bagi sanak saudara yang ditinggalkan. Engkau Allah sumber segala penghiburan. Engkau yang melukai hati mereka, tetapi Engkau juga yang mengobati dengan memberikan penghiburan yang sejati yang datang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Memberikan penghiburan yang sejati bagi ibu terkasih yang ditinggalkan, bagi anak-anak terkasih yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, bagi om terkasih yang ditinggalkan, dan bagi kami yang berjemaat, rekan, teman, sahabat. Kami percaya Engkau Allah sumber segala penghiburan akan memberikan penghiburan yang sejati bagi kami semua. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, dan sebentar kami akan mengakhiri dan melanjutkan perjalanan menuju tempat peristirahatan yang terakhir daripada almarhum Bapak Gatot. Kami percaya seberapa telinga-telinga yang sudah mendengarkan firman-Mu, diberkatilah mereka seturut dengan janji firman. Diberkatilah mereka di kota, diberkatilah mereka di ladang, diberkatilah mereka pada waktu masuk, diberkatilah mereka pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat mereka menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan Tuhan akan memberkati mereka seturut dengan janji firman. Segala puji syukur hormat bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Akhirnya kekasih-kekasihku, marilah kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Adalah kiranya anugerah dan rahmat yang datang daripada Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus tinggal menyertai saya dan saudara siang hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput segala orang percaya. Demikian kami masuk dalam bilangan orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, bagi setiap pribadi kami yang percaya kepada-Mu, kami sudah berdoa, meminta, dan mengakhiri ibadah pelepasan dari rumah duka ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, Laki-Laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, semua yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, diberikan kesempatan untuk beberapa menit bagi Bapak Ibu dapat memberikan penghormatan yang terakhir, karena kita akan segera ke tempat peristirahatan yang terakhir daripada almarhum. Sampai
mata melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
seberang sana air mata hilang. Di seberang sana air mata nyapa. Di seberang sana damai kekal, tak ada sana, sebab Yesus sertaku di seberang sana, di seberang sana. Sekaligus buat kebenaran firman Allah yang akan Tuhan, kami keluarga besar sidang perkabungan Bapak Gatot, bahkan gembala jemaat semua yang ada sudah tiba di tempat pemakaman ini Bapak. Ada ibadah yang akan kami naikkan kepadamu. Biarlah Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Baik, puji Tuhan, sebelum peti jenazah diturunkan, kita akan dengarkan kebenaran firman Allah yang memberikan penghiburan bagi kita semua. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Allah. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, akan lebih dahulu bangkit, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain. Dengan Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dan firman Tuhan yang sama datang kepada kita pada sore hari ini. Secara khusus bagi keluarga yang ditinggalkan, kita semua penekanannya di ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kita percaya almarhum semasa hidupnya setia mengiring dan melayani Tuhan. Pada waktu sangkakala Allah berbunyi, maka almarhum akan mengalami kebangkitan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Satu ketika kita semua orang percaya akan bertemu dengan Tuhan. Di angkasa yang permain, dan kita akan bersuka cita. Saya percaya kebenaran firman Allah ini akan memberikan penghiburan bagi kita semua. Ayat 18,
Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Keluarga yang ditinggalkan, inilah tempat peristirahatan yang terakhir daripada almarhum Bapak Gatot. Kita percaya pada waktu sangkakala Allah berbunyi, beliau akan bangkit dan bertemu dengan Bapa di surga. Tuhan memberkati. Hari ini, jam ini, kami akan melihat jasad daripada almarhum yang terakhir kali. Dan kami tidak akan melihatnya lagi. Jumpa dengan almarhum di angkasa yang bermain bersama-sama dengan engkau. Memberkati seberapa telinga-telinga yang sudah mendengarkan. Segala puji syukur hormat bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sementara peti jenazah diturunkan, kita angkat satu pujian. O Yerusalem, kota mulia. Para petugas. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datang. Bawa saya masuk sana, tak lama lagi Tuhanku datanglah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jasad ini telah diturunkan ke dalam liang lahat, dan itu menjadi iman dan pengharapan kami, dan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Kami akan kebumikan Bapa kekasih ini. Roh kembali kepada Allah. Maka pada hari ini, Jumat tanggal 11 Maret, kami kuburkan almarhum Bapa Remigius Gatot Mukliat. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kekuatan dan pertolongan yang datang dari Allah menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya serahkan kepada keluarga untuk menabur bunga sebelum peti jenazah. Pertama akan diletakkan oleh istri daripada almarhum. Kemarin pun. Yang besar. Peletangan kerans bunga yang kedua dari mewakili anak-anak yang ada, yaitu anak yang tertua. Jadi kita akan lihat. Ya,
Oke. Peletakan keras bunga yang ketiga mewakili keluarga daripada almarhum Bapak Gatot. Gereja Pantekosta di Indonesia, saya mengundang Ibu Silaen. Mewakili keluarga dari almarhum keponakan keponakan. Kerans bunga yang berikut mewakili rekan kerja pensiunan daripada almarhum dari Bank Papua. Mewakili keluarga dari ibu, yaitu keluarga Terungan. Mewakili tetangga yang ada, saya mengundang Bapak Karim Wasaraka. Ya, mewakili rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di lingkup Gereja Pantekosta di Indonesia. Nanti Saudara Pendeta Rio Mandalika. Dikasih berdiri. Tidur ya, Pak. Oh, kasih gitu. Dan yang terakhir saya kembali. Ya, selamat jalan Bapak Gatot. Yang percaya dan dipimpin Tuhan. Satu ketika kita bertemu. Terima kasih Tuhan yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Bapak Ibu Gembala beserta jemaat dan juga keluarga dari almarhum telah mengkebumikan sebagai penghormatan terakhir almarhum Bapak Gatot Wahyat yang ada Tuhan dengan baik kembali jam ini, dan kami akan menyelesaikannya dengan iman bahwa Tuhan tetap akan menyertai kami.
biarlah kami semuanya terus akan di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah yang diberkati ini. Haleluya. Amin. Kami syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Haleluya. Segala puji syukur, mari sama-sama saya jemput kita bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bangkit berdiri, kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hatiku telah siap, Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kami naikkan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Sore hari yang indah ini Tuhan, kami kembali akan mendengar isi hatimu, suara kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Engkau sudah memimpin dari Tuhan penghiburan, pelepasan jenazah sampai pemakaman, bahkan diakhiri ibadah ucapan syukur. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, sampaikan isi hatimu. Kami siap menerima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati katakan, amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya Pendeta John Wawruntu, pelayanan di Aimas, Kabupaten Sorong. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-18. 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-18, yang membawa Alkitab atau Alkitab, kita buka bersama-sama. Puji Tuhan. Perikopnya atau judulnya doa syukur Daud. Ayat 18, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan,
Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Haleluya. Sore hari yang indah ini, kita sudah mengikuti ya prosesi. Saya tadi katakan dari penghiburan, di mana Tuhan sudah memanggil Bapak Gatot yang dikasihi. Nah, sudah mengikuti ibadah juga di pemakaman, bahkan kembali ucapan syukur. Mengucap syukur itu bukan ajaran satu denominasi gereja, ya. Jadi mengucap syukur itu adalah ajaran firman Tuhan. Nah, Daud adalah raja kedua di Israel setelah Raja Saul. Daud adalah tokoh raja yang terkenal di Israel. Dia adalah tokoh atau raja yang fenomenal dan sekaligus raja yang populer. Menarik satu pelajaran dari seorang Daud, bahwa Daud itu memiliki karakter yang baik. Yang tahu bersyukur, saudara-saudara, kita bisa menilai, ya, dari situ saja kita bisa menilai tentang kedewasaan rohani seseorang. Anak Tuhan yang tahu bersyukur, sudah sepasti, saudara-saudara, ya, dia adalah anak Tuhan yang betul-betul hidup di dalam kebenaran. Mari kita angkat pujian yang berkata, sebelum kita akhiri, kita angkat pujian yang berkata, saat ku tak melihat jalan, hatiku percaya. Percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, karena firman-Mu adalah pribadi Engkau sendiri, pribadi yang hidup, pribadi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kalau di hari-hari kemarin mungkin kami kurang bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahkan tidak tahu bersyukur. Ajar kami pribadi lepas pribadi seperti Raja Daud, seorang raja yang hidupnya mengasihi Tuhan, seorang raja yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Dia sadar keberhasilannya, kesuksesannya, pencapaian-pencapaian yang dia raih. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena kasih setia-Mu Bapa. Roh Kudus kuatkan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bawa kami untuk hidup lebih rendah hati dan takut akan Tuhan. Bawa kami untuk hidup lebih lagi bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu. Ini menjadi doa kami. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati katakan, amin, amin, amin. Bapa dalam surga, Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan, prosesi acara pemakaman, dan sampai hari ini kami dalam ibadah ucapan syukur yang ada,
Tuhan terus tolong kuatkan kami, begitu juga keluarga yang ada, Tuhan mampukan kehidupan mereka agar bisa menjalani hari-hari ke depan dengan berkat datang daripada Tuhan sajalah. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa buat jemaat yang hari ini berbakti, Tuhan terus tolong, Tuhan memberkati juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Gembala Elohim, Bapak Max yang ada, Ibu yang ada, beserta jemaat GPD Elohim, Tuhan terus memberkati kami para hamba Tuhan, kami para keluarga yang ada, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang datang dari tempat ini akan pulang selesai ibadah, Tuhan hantar kami sampai di rumah dengan keadaan selamat, dengan tubuh diberkati Tuhan. Gitu juga keluarga sudah menyediakan berkat makan dan minum, Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan pulang dari tempat ini sampai di rumah dengan keadaan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Kasih-kasih Tuhan, pulanglah, terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, tuntunan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kami saling-saling. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan. Amin. Baik, persilakan Bapak-Bapak, Bapak-Bapak, Tuhan dalam kesempatan ini mewakili dari seluruh jemaat yang ada, seberapa yang hadir di sore hari ini, kami turut merasakan apa yang Ibu rasakan, kehilangan seorang suami, kehilangan dan juga anak-anak kehilangan seorang bapak. Kita dalam satu pelayanan di jemaat GPD Elohim, kami ikut merasakan dan turut berduka cita apa yang keluarga rasakan di tempat ini. Untuk itu, dari semua jemaat yang ada, seberapa yang dapat kami berikan untuk sumbangan duka, biarlah kiranya keluarga dapat menerima. Jangan dilihat dari besar jumlahnya, tetapi inilah yang boleh kami dapat berikan di saat ini buat Ibu terkasih. Karena itu, sekalipun jemaat tidak kita berdiri semua, saya mewakili karena Tuhan memberkati kita semua.